Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak topik kedua, kita akan membahas ikatan kimia senyawa organik. Bagaimanakah senyawa organik tersebut dapat terbentuk ya? Mari kita simak baik-baik penjelasannya. Nah, teori ikatan, bagaimanakah suatu senyawa dapat terbentuk dari unsur-unsurnya? Jelas sekali dia harus mengalami suatu ikatan. Apa sih ikatan tersebut? Yaitu gaya tarik yang mengikat atom secara bersama. Teori ikatan yaitu tarikan antara muatan negatif elektron dan muatan positif pada inti. Ikatan merupakan kesetimbangan antara tarikan dan tolakan. Teori ikatan, kita harus memahami mengenai aturan oktet. Apa sih yang maksud aturan oktet? Jadi semua unsur itu cenderung ingin seperti gas mulia, memiliki elektron valensi berjumlah 8. Nah, tidak hanya 8 saja, tetapi untuk unsur yang memiliki nomor atom 1 maupun 3, dia cenderung ingin seperti duplet, yaitu helium ya. Jadi masih ingat kan yang gas mulia terdiri apa aja? Atomnya ada helium, neon, xenon yang dia di golongan 8A. Nah, atom ini cenderung untuk memenuhi elektron valensi menjadi 8 dengan cara apa? Dengan cara melepaskan, menangkap atau sharing elektron yang bisa penggunaan elektron secara bersama. Nah, kecenderungan suatu atom memiliki konfigurasi elektron yang penuh pada kulit terluar. Nah, seperti konfigurasi atom gas mulia yang stabil dengan cara melepaskan atau menangkap elektron yang akan menghasilkan muatan atau ion atau penggunaan elektron secara bersama dalam molekul metal. Nah, di sini saya ulas kembali sedikit mengenai konfigurasi elektron karena materi konfigurasi elektron ini sebenarnya sudah dibahas di kimia dasar ya. Jadi di sini saya hanya saja mereview kembali. Misal di sini ada unsur 3Li. Ada 3Li. Di sini litium memiliki nomor atom berjumlah 3. Kita tuliskan bagaimana konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s1. Pada kulit s yang pertama, dia berisikan 2 elektron. Pada kulit s kedua, berisikan 1 elektron. Nah, karena kan dia lebih dekat dengan aturan duplet, sehingga kalau dia ingin membentuk aturan duplet yang berisikan 2 elektron, dia harus melepaskan 1 elektronnya. Jadi, dia bermuatan Li plus. Artinya apa? Dia melepaskan 1 elektron untuk mencapai aturan duplet. Next, ada contoh lagi. Misalkan ion fluorin dengan nomor atom 9. Kalau kita tuliskan bagaimana menentukan elektron valensinya, sama dengan 2, 7 ya. Alias apa pada kulit pertama berisikan 2 elektron, 7-nya pada kulit yang kedua. Nah, di sini kan memiliki elektron valensinya 7. Untuk mencapai aturan 8, dia membutuhkan 1 elektron lagi supaya 8. Sehingga dia bermuatan F min. Jadi dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk mencapai 8. Perlu diingat, kalau dia melepaskan, dia bermuatan positif. Kalau dia membutuhkan, dia bermuatan negatif. Misal seperti ini ada oksigen. Oksigen dia memiliki nomor atom 8. Kita tuliskan bagaimana konfigurasi elektronnya, yaitu 2, 6. Jadi dia memiliki atom valensinya 6. Untuk mencapai 8, dia membutuhkan 2 elektron lagi. Sehingga oksigen bermuatan O2-. Nah, dia membutuhkan 2 unsur lagi untuk membentuk senyawa. Nah, ini contoh di sini, 2H+ bertemu dengan O2-, dia menjadi H2O. Ikatan kimia ada 2, saya garis besar ya. Ada ikatan ionik, yaitu transfer elektron dari satu atom ke atom lain secara sempurna. Yang kedua ada ikatan kovalen, yaitu penggunaan elektron secara bersama antar atom. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Pertama, tentang ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Yaitu ikatan yang menghasilkan tarikan elektrostatik kation dan anion. Pembentukan ikatan ionik ini dapat dianggap sebagai transfer elektron. Nah, ada contoh sederhana. Misalkan di sini Na
A memiliki 1 elektron valensi, sedangkan Cl memiliki 7 elektron valensi. Karena di sini Cl kurang 1 elektron lagi untuk mencapai atomik 8, dia mengikat Na. Nah, ini ya, jadi Na kan 1 ya, jadi menjadi Na plus, Cl-nya kurang 1, dia membutuhkan satu menjadi bukan Cl min. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, nanti dia bisa membentuk senyawa NaCl. Nah, apa maksud dengan energi ionisasi? Yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom pada fase gas. Setiap unsur memiliki nilai energi ionisasi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana posisinya di tabel periodik. Energi ionisasi untuk logam alkali, maksudnya golongan 1A ya, mempunyai kecenderungan untuk memberikan elektron sehingga energi ionisasinya yang rendah. Jadi kan ingat, energi ionisasi itu yang melepaskannya itu karena dia mudah membentuk muatan positif sehingga energinya rendah. Unsur yang di sebelah kanan pada tabel periodik unsur mengikat elektronnya untuk dengan lebih kuat. Kemudian ada lagi istilah afinitas elektron, yaitu kecenderungan suatu atom dalam bentuk gas untuk menangkap elektron. Maksudnya ini yang memiliki nilai afinitas yang tertinggi adalah golongan 7A, karena dia membutuhkan satu elektron untuk membentuk aturan oktet alias gas mulia dengan 8 elektron valensi. Atom halogen mempunyai kecenderungan untuk membentuk ion negatif dengan menangkap elektron untuk memenuhi konfigurasi gas mulia. Atom halogen mempunyai afinitas elektron yang rendah. Nah, ada juga istilah elektronegativitas. Apa itu? Yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ikatan. Nah, ini ada istilah skala Pauling. Jadi, di sini dari kiri ke kanan meningkat dalam satu periode. Jadi, kalau kita ingin melihat ini bagaimana, silakan dicek pada tabel periodik unsur. Dari bawah ke atas meningkat dalam satu periode. Nah, misalnya ini ya, ikatan antara H dengan Cl, H ternyata memiliki nilai elektronegativitas sebesar 2,1, sedangkan Cl sebesar 3,0. Bu, dapat dari manakah kita nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini ada dalam sistem periodik unsur. Silakan diamati di bawahnya ada nilai elektronegativitas. Kemudian di sini ada ikatan ionik ya. Jadi ikatan ionik ini, jika perbedaan antara harga elektronegativitas antara dua unsur sangat besar, artinya apa? Antara unsur satu dan unsur kedua, bedanya sangat tinggi elektronegativitasnya, sehingga dia bisa membentuk ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini cenderung dilakukan oleh golongan logam dan non-logam, ya. Contohnya dalam misalkan NaCl, Na merupakan logam, Cl merupakan non-logam, sehingga dia membentuk ikatan ionik. Kalau kita hitung berapakah beda elektronegativitasnya, dia sangat besar. Kemudian, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen hasil dari sharing satu pasang elektron atau lebih antara dua atom. Ikatan kovalen terjadi jika perbedaan atau negativitas antar atom sama dengan 0 atau relatif kecil. Maksudnya bagaimana sama dengan 0? Misalkan ada senyawa Cl2, jadi kan antara unsur Cl dengan unsur Cl yang sama, jadi kan perbedaannya adalah 0. Misalnya ini Cl memiliki elektronegativitas sebesar 3,1, Cl juga 3,1, jadi kan selisihnya 0, jadi tidak ada selisih, sehingga dia dapat membentuk ikatan kovalen. Jadi biasanya ini ikatan kovalen terjadi pada ikatan antara unsur non logam dengan unsur non logam. Nah, ada istilah bond and lone pair. Maksudnya bagaimana? Ada istilah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron berikatan. Nah, elektron yang digunakan untuk sharing atau penggunaan bersama disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Ini,
ini dinamakan sebagai bond pair elektron. Sedangkan elektron yang tidak dipakai untuk sharing disebut pasangan elektron bebas. Nah, ini jika terjadi antara H dengan Cl dengan istilah share or bond pair, alias pada elektron yang berikatan, kemudian di sini Cl ada pasangan elektron bebas dikenal dengan istilah lone pair atau pasangan elektron bebas. Nah inilah yang disebut sebagai struktur Lewis. Maksudnya struktur Lewis yang bentuk titik itu ya, gampangnya kita untuk menandai elektron valensinya. Nah ini struktur Lewisnya, misalkan H2O, O di sini punya dua pasang elektron berikatan, 1, 2, memiliki dua pasang PEB, 1, 2. Jadi di sini punya pasangan elektron bebas. H dengan Cl juga sama, H dengan Cl nya satu pasang elektron ikatan, Cl punya 1, 2, 3, 3 pasang elektron berikatan pada senyawa HCl. CH4, karena dia punya 4 elektron valensi, untuk membentuk senyawa CH4 dia membutuhkan 4 hidrogen. Tadi kan 1, 2, 3, 4. NH3 di sini valensinya 3, jadi dia mempunyai 3 elektron berikatan. 1, 2, 3. Ya, dan memiliki 1 PEB. Nah, ini bisa dilihat contoh-contoh berikut ini. Kemudian ada istilah teori ikatan valensi. Ikatan terbentuk dengan overlap orbital atom ya. Jadi ini saling tumpang tindih seperti ini. Nah, semakin besar orbital yang overlap maka ikatannya semakin kuat. Jadi semakin saling bertindihan, ikatan yang terbentuk maka akan semakin kuat. Nah, ini teori ikatan valensinya. Dua atom hidrogen menjadi lebih anu dengan overlapnya awan elektron. Nah, ini. Jadi dia sangat saling overlap antar elektron. Pada teori orbital molekul, maksudnya bagaimana? Jadi di sini teori orbital molekul menyatakan adanya elektron valensi yang terdelokalisasi. Maksudnya bagaimana? Jadi valensi elektron itu dia bisa berpindah-pindah satu sama lainnya. Jadi dia mengalami terdelokalisasi. Elektron valensi dalam orbital tersebar ke seluruh molekul. Jadi tidak hanya bertempat di satu titik aja. Teori orbital molekul menggambarkan daerah ruang di dalam molekul yang mengenai bentuk, ukuran, dan energi spesifiknya terbentuk oleh penggabungan orbital atom. Apa sih orbital itu, Bu? Orbital itu bahasa sebenarnya adalah maksudnya rumah dari atom itu tersebut. Tingkat energi yang lebih rendah dari orbital atom disebut sebagai bonding, sedangkan yang lebih tinggi disebut sebagai anti-bonding. Nah, ini. Jadi, yang lebih tinggi disebut sebagai anti-bonding, yang ini disebut bonding. Ikatan yang dibentuk oleh atom C dalam senyawa organik ditentukan oleh konfigurasi elektron atom C. Nah, misalnya ini ya, atom karbon kan konfigurasinya kan seperti ini. Jadi, 1S2, 2S2, 2P2. Kita gambarkan di sini. Jadi, pada kulit 2S2, dia penuh ya. Kan maksimal 1 ruang itu kan 2 elektron. Nah, yang untuk kulit P, kan terdiri dari 3 ruang. Ternyata hanya diisi oleh 2 elektron. Sehingga dia membutuhkan 4 elektron untuk memenuhi aturan oktet ya. Nah, ini kan 2 full, ini kan 2 penuh, ini kan masih berisi 2 seperti ini. Nah, agar ininya ruangnya sama-sama penuh, di sini ada namanya peristiwa hibridisasi. Jadi satu elektron dari 2s ini berpindah ke orbital p yang kosong di sini. Ada dua elektron yang ada pasangan di p ini, harusnya jika atom H dan C bergabung bentuk HCH, CH2, tetapi molekul yang paling kecil dari CH adalah CH4. Kenapa? Jadi di sini satu elektron dari 2s berpindah ke 2p yang di sini. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Karbon membentuk 4 ikatan yang ekuivalen. Pembentukan 4 ikatan yang ekuivalen dapat dijelaskan dengan konsep hibridisasi orbital. Awalnya seperti ini ya. Jadi 2s berisi 2, 2p berisi 2. Kemudian
satu elektron di S ini dipindahkan ke P. Nah, sehingga dia bisa mengalami hibridisasi yang dikenal dengan istilah sp3. Maksudnya bagaimana? Di S ada satu elektron, di P ada tiga elektron. Nah, ini ketika karbon membentuk ikatan tunggal, dia mengalami orbital sp3. Kalau kita gambarkan berarti ini tetrahedral untuk geometrinya ya. Ketika karbon membentuk ikatan rangkap, misalkan golongan alkena, dia membentuk orbital sp2. Ketika membentuk rangkap 3 atau alkuna, membentuk orbital sp. Bentuknya adalah linear geometrinya ya, seluruh seperti ini ya. Oke, sekian teori tentang ikatan. Selamat belajar, selamat disimak baik-baik penjelasannya. Jika ada yang tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan pada bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.